Mana rumah Bu Dekun ya? Tapi bapak itu aja, Pak ya. Pak! Ah. Ya? Tahu alamat ini enggak? Mana? Kenapa? Siapa, Pak? Budi Darmi. Ini Budi Darmi. Oh, Budi Darmi. Sana, Pak, masih sana. Nanti ada pertelan kanan. Oh, pertigaan ya, kanan ya? Pertigaan kanan. Oh, siap, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Bener rumahnya Budi Darmi? Apa? Budi Darmi. Iya kuy, padahal kuy patung. Iya bener kan aku ya mai kuy. Aku gak bisa bahasa Jawa loh Bu. Nah, kuy situ mas, rumahnya tuh situ loh. Ah, oh situ. Iya. Oke oke, makasih Bu. Iya. Iya, kok ponakane budal mung banget. Iya, wong endi to? Uripe ning ndi? Matra, nonis ning Salipe. Ya Allah, kok iso ya budal mintok ponakane. Iya, kok dioleke ngono lho. Makane kok aku ya bingung. Ana-ana wae. Ya Allah. Kayak yo iku kok arep tinggal ning kene to mestine. Iya. Engko nek warga-warga terpengaruh piye? Ayo, parah. Ayo ayo ngomongin dengan Ibu RT. Ayo 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 ayo. 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 Aduh, berita bener. Ini rumah Budi Darmi. Assalamualaikum. Budi. Aku Budi. Aku Darmi. Siapa ni ya? Permisi. Budi. Ya, benar. Lama banget. Lah, punaanku udah datang. Ya, Budi. Dari kapan, Le? Dari tadi. Naik apa kesininya? Gojeng yang ke depan sana nyari alamat dulu kan. Naik ke petani, ibu-ibu, utang semua. Oh, ayo dah langsung masuk aja yuk, capek. Ada minumnya enggak? Ada. Assalamualaikum, berita hot bu, hot news terbaru. Apa? Nanti, iki mau kita bu, ini wong takon, wong lenang, wong takon kara aja. Iya, tapi kok patonan yo? Patonan apa? Kesalih. Oh Kristen yo, tapi mungkin aku nih. Oh Melek Darmi iki lho. Iya, udah wong Jawa meneh. Ora Jawa, ora iso Jawa, Bu. Apa to, Bu? Wong Indonesia ki akeh ragame. Nek bocah iki ning kene arek ngopo? Nek kaya niki arep kuliah wong isih. Oh, cek ngono mako. Bapak Ibu, gimana kabarnya, Le? Ma, Bapak baik. Kemarin Mama mesen salam bilangi sama Budi Budimu. Titip Michael. Nanti uang per bulannya ditransfer. Jadi aku cuma bawa 200 uang perjalanan. Ya, kemarin mamamu juga udah bilang sama Budi kok. Udah bilang. Ya udah enggak apa-apa kalau mau di sini. Enggak apa-apa. Kuliah di mana, Le? Universitas Nasional Unggul, Budi. Iya, Nasional Unggul.
ya udah kuliah yang beneran, orang dipercaya mama bapakmu untuk ke Jogja, belajar yang bener-bener ya. Ya sekarang makan dulu sana, Bude udah masak. Istirahat ya. Eh tak izinkan ke PRT dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Bude Darmi, enten apa? PRT-nya ada nggak Bu? Enten. Tak izin kayak gini loh. Oke, merpet mawon. Iya. Lagi. Iya Bu, silakan. Oh, enggak lah, Gatrian. Oh, iya. Oke Bu, itu apa? Niki beda ini jenke ponakan kulo sambil di Sumatera. KTP sama kakak mungkin di data Bu. Semua dokumennya Bu. Kakaknya ketinggalan nih. Bundi Bu. Niki Pak. Makasih Bu. Asmane Mikael. Mikael apa? Iya Mikael. Mikael Alexander gitu. Asal dari Sumatera. Iya. Asal. Yaudah ya Pak, mau pulang dulu. Oh. Buru-buru Bu? Iya. Gigi ke mana Bu? Iya. Monggo, makasih. Ya. Dok. Salam Bu. Oke, Pak Joko sama Mame. Oh, Bu. Ini dahar sekingi Bu Pak, mang dahar ya. Nggih Pak, sami-sami pun kula mantuk nggih Pak. Assalamualaikum. Iya tadi jo panas-panas. Nggih Pak. Wayahe mawon cah, istirahat. Mangan dhisik. Go, belawat dipisa, subhanallah. Ora dite ka siji ngopo iku. Gotong royong nggih. Oh. Iki jalan desa. Iki nggih Pak, nggih. Iya, anak-anak iki dikandani nggih. Nggih. Monggo, Pak. Bu. Oh, iki ngopo Bu Eni? Iki mau dikandani Pak RT. Sesuk kon kerja bakti. Ah, kerja bakti terus ning desa iki kesel aku. Ya iki wong desa ya kudune kerja bakti no. Tapi ya jam piro? Sore ya e. Sore. Iya. Ya aku dalan apa-apa? Iya, jare nang dalan-dalan kene ya paling nyapu-nyapu darane to, Bu. Oh, ya siap-siap ya. Liane diomongi ora iki? Ya iya no, masalah kerja bakti berdua to. Ayo kan ora mungkin. Budarmi. Apa to, Mbak? Kok mlayu-mlayu? Mbak. Oh. Sesok kuwi nek kerja bakti karo Pak RT ngresiki dalan kene iki sesok sore aja lali. Ten pundi? Dalan kene iki lho Bu, disapu. Iya. Sesok sore jam pinten to? Paling yo bar ngasar. Ya wis yo. Sok wis yo insyaallah ya. Ya. Aku tak balik sik ya. Ya, sok ndi to Bu? Oh anu. Juga lele iki. Monggo Pak Bu unjukane. Nggih. Sawon lho, Dok. Nggih, Pak. Lah kula niku kan sampun lulus SMA. Nek bapak kalih ibu ngridhoi niku kula pengin kuliah.
angsal apa mboten ngoten niku lho. Ya didukung sih Dok tekanan golek-golek kuliah universitas sing apik kaya wong kene ya wong desa ya ora sik mentingno pendidikan bocah-bocah masyarakat e kuwi nek iso kuliah ya alhamdulillah. Bu ya dukung. Nggih Bu, kula nggih. Sebenere iki pengen sangat kuliah. Lah nanging niku biayane nek kuliah niku kan kathah. Pripun iki Bapak Ibu? Ya ora apa-apa to, Nduk. Engko delo sapi pake. Mira Bu. Iya padahal kayak sapi siji apa loro meter kunduke iki. Tenanan apa ora kuliahmu? Nek kowe tenanan ya dibiayai Pak Bu nek kayak sakir ngono-ngono mending ra usah nak kuliah. Kulo nggih tenanan. Soale kulo nggih bercita-cita pengen napa niku anak-anak ten desa niki ki kuliah terus pengen jadi wong pinter soale ten desa niki ki mboten enten anak-anak sing sekolah menawi niku alasane mboten gadah arto biaya terus mboten enten gurune napa pripun kulo nggih mboten ngertos. Ya kerep jipo ning universitas endi? Well, juga apa jurusannya, Dok? Kulo niku pengen kampus ten Jogja. Terus kulo niku pengen mendet jurusan manajemen. Kalau menawa mboten ketampa kulo nggih milih ekologi napa. Walah, iki anak Ibu RT ndak njaluk kuliah bareng ki. Golek tempat kuliah isin, kok butuh apa-apa karo butuh apa-apa, butuh duit apa dana ya engko insyaallah. Kok mesti iki konconan karo penahane lek Darmi. Engko lek dadi iki piye awis iki dadi berita baru iki kudu di omong-omongke iki nang tangga-tangga iki. Kata saya sak derenge malah kenas kali dengan dengan purun. Lah nggih mboten to, Pak. Ayo kesel wes kari. Pak, Bu, kula nampah kuliah niki nggih. Oh iya, Nduk, sing temenanan ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dari Jogja. Iya. Lisa. Emang kakaknya dari mana? Dari Sumatera, Riau. Di sini ngekos atau gimana? Kan kok di rumahnya deket sini. Nama desanya? Karangwetan. Nah, kenal Budi Darmi ya? Budi Darmi. Oh, yang ini ya? Yang agak gendut ya orangnya ya? Iya, kayak aku ini. Oh, ya kenal, kenal, kenal. Itu Budiku. Oh, berarti ini dari Sumatera? Iya, tetangga berarti kita ini. Atau rumahmu sana lagi? Agak jauh sih sebenarnya sama Budi Darmi. Kandang sapi? Kandang sapi, kok ada kandang sapi? Oh, itu punya bapakku. Oh. Ya, berarti kan rumahmu kan? Bukan, kandang sapinya tuh pisah, rumahnya agak jauh dari kandang sapi. Oh, akhirnya kandang sapi itu rumahmu? Bukan. Gini. Yo iki mau aku nulungi Mbak-mbak. Mbak-mbak rek ngomong, Pak. Tapi ini kecopetan, kemalingan tase. Tadi, Bu? Iya. Harus ronda ternyata. Iya, Pak, iki. Lah mosok nanti... siang-siang lho, Pak. Ora wae. Mau tunggu iki. Iya, suruh banget dinaik iki lho. Oh iya, Bu. Apa-apa? Wis ngerti ra? Ngerti apa? Mau ono sik kejambretan iki lho nang kene. Jambret? Iya. Ini desa, ini jambret. Lah ya makanya kuwi, ini desanya secara aman ya kaya ini. Ya aku dunia rondo, bapak-bapak. Iya, mau ini kan sing nulungi kan di warna Pak RT toh. Kudunya ya engkau lah, ini kaya kondor dan bapak engkau lah. Kudunya di rondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat desa RT1 RW1 Konoha harap mendatangi rapat jangan selenggarakan mode habis asar sampai selesai di rumah Bapak RT, dimohon untuk datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu. Pertemuan terus ini. Assalamualaikum Pak RT. Monggo Bu, monggo langsung lebet mawon. Oh nggih nggih Pak RT. Sepi Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikarenakan kemarin ada kejadian penjambretan di kampung kita, maka kalau diadakan ronde gimana? Setuju, Pak. Yuk. Udah, kita pamit dulu ya, Pak RT. Oh, nggih, nggih, monggo. Nggih, makasih Pak RT ya. Masuk ke sini, nggih. Nggih, Mas, matur suwun, nggih. Nggih, sami. Yuk. Gimana, Pak? Ronda. Kata ada pencurian ya? Iya, ini ronda di jadwal. Teman-teman belum datang kok. Katanya apa di
tetangga-tetangga kamu ada anak baru Orkestan ya? Iya. Siapa namanya? Namanya kalau nggak salah Mikael atau Michael ini. Ponakannya Bu Darmi itu. Oh, kita sama rakyat Indonesia kan sesama suku dan budaya dan agama itu harus bersatu gitu kan. Toleransi lah. Iya, toleransi. Jadi jangan wah Kristen, najis-najis dan gitu. Dosa itu di Islam. Bisa dimarahi aja. Ada Bu yang di komplek itu ya. Iya. Saya aja sering gosipi kok, apalagi orang Kristen. Udahlah selesai. Berarti saya juga dong. Nah. Indonesia beragam suku, budaya, dan agama. Kita sebagai warga Indonesia diajarkan untuk saling menghormati segala perbedaan yang ada. Kita bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bang, mau kemana mas? Balik rumah bang, beli rokok. Gak ke masjid? Wah, beda agama. Oh, bang. Beda agama. Oh, langsung pulang berarti? Iya. Udah, bang.